Aku adalah Jumbo Josh. Aku kembali lagi ke sini. Aku ingin membalas dendam kepada Yuta. Aku tidak akan diam. Aku akan mengobrak-abrik kota Sakura ini. Karena dia sudah mempermalukanku. Awas kamu Yuta, aku akan mengejarmu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube Dunia Pia. Hari ini kita mau main game Sakura lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Mio Mio, ayo kita sekarang mau main yuk. Ya Kaita, kita mau main kemana Kaita? Kita mau main dulu apa makan dulu ya Mio? Enak kita makan dulu Kaita, biar nanti kalau main kita tidak kelaparan. Oke Mio, kalau begitu kita langsung makan dulu di kafe terdekat ya. Oh iya Kaita, iya Kaita. Iya Mio, aku mau naik sepeda ini dulu ya Mio. Kamu jalan aja. Ih Kaita ini curang, masa aku jalan? Ya gak apa-apa Mio, kamu kan pengen sehat katanya. Ih Kaita nih, awas ya, awas ya. Ayo Mio kita masuk ke dalam. Pasti di sini sarapannya enak-enak sekali. Oh, mumpung masih sepi nih. Hai Kak Susanti. Ada apa Yuta? Aku mau pesan makan favoritku di sini. Oh iya Yuta, silakan duduk di sana. Oke Mio, duduk di sini Mio. Lihat ini menunya Mio. Ada hamburger steak, ada kopi, black coffee. Banyak sekali Mio. Aku pilih yang mana nih ya? Aku pilih cek aja. Kuitar, ini kesukaanku. Ini enak sekali. Gimana ini Mio? Kamu suka panda dengan ini? Kalau aku sih suka banget Mio. Nyum 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 nyum, rasanya enak sekali. Iya Kaita, aku suka banget. Ini rasanya enak sekali, mantap. Sering-sering kesini ya Kaita. Aku harus keluar sekarang sepertinya. Yuta sama Mio kemana ya? Katanya dia mau ikut aku ke rumah hantu. Ini sudah sore. Wah, aku harus temuin dia sekarang. Aku jemput aja ah. Mana ya? Itu bukannya Mio dan Yuta di dalam. Oh iya benar, itu adalah Yuta dan Mio. Dia ngapain ya? Wah, mungkin dia lagi sarapan di sini. Aku coba lihat ke dalam saja kalau begitu. Wah, ternyata benar. Hei Yuta, Mio, kamu makan di sini ya? Iya kata Ega. Ayo kita makan bersama-sama di sini. Oh iya iya, kalau begitu aku ikut makan juga di sini. Aku pesan apa ya? Aku pesan yang mahal aja. Wah, ini kesukaanku sepertinya. Ih, Kak Yuta nih. Iya, memang aku suka ini. Oke, oke kan? Ayo Mio, kamu makan yang enak ya. Iya Kaita, iya Kaita. Aku pasti makan yang banyak di sini. Enak sekali nih kata Ega. Iya Yuta, ini kan di sini memang restoran favorit. Ya, biasalah. Iya Kaita, benar. Di sini memang enak sekali kata Ega. Iya, kamu mau ikut apa enggak habis ini? Katanya mau ke rumah hantu. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang aja Yuta. Mio, ayo kita langsung berangkat. Tapi aku enggak bawa mobil. Pakai mobil aku aja kata Ega. Oh iya udah, ayo kita langsung naik mobil kamu aja. Mobil kamu kan banyak bensinnya ya. Iya Kak, aku sudah ngisi kemarin. Oh iya 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 iya. Aku mau ngajak Kak Sakura dulu ya, dia mau ikut apa enggak? Kak Sakura, hei, kamu mau ikut kita apa enggak nih? Kita mau ke rumah hantu. Yang benar. Ya udah, aku mau ikut dong, Tega. Iya, yuk Kak Sakura. Ayo mumpung lagi liburan kita ini. Iya, Tega. Aku mau berangkat ya, tapi aku pakai seragam ini enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa lah, enggak harus pakai seragam hantu juga. Ya udah kalau begitu kita berangkat. Ya yuk kita langsung berangkat sekarang ya.
kita sudah sampai nih. Wah, yuk kita langsung masuk ke dalam yuk. Sepertinya di dalam ini seram sekali. Wah, lihat, kita dari tadi ternyata menabrak boneka panda. Untung dia hanya boneka. Mana ya? Wah, ini dia ternyata. Wah, kita harus coba ke dalam yuk. Siapa tahu di dalam ada pocong. Ah, jangan gitu kak, aku takut kak. Tenang aja Miu, ada aku kok. Ayo kita langsung masuk ke dalam saja. Wah, lihat di sini. Ngeri sekali nih. Ada kuburan di dalam sini. Wah, banyak sekali darah-darah berceceran. Itu kuburan siapa ya? Ah, ketika aku mau keluar saja, aku takut. Tenang aja, Miu. Di sini tidak akan ada apa-apa. Wah, lihat itu. Ada boneka di tempat tidur bayi. Ih, serem. Sepertinya ini tempat tidak berpenghuni. Wah, ini bukan rumah hantu. Tapi memang beneran rumah hantu beneran ini. Wah, ada apa di balik tembok itu? Wah, aku kira pocong, ternyata boneka lagi. Ih, serem. Ya udah, ayo kita keluar saja, yuk kita pulang. Khawatir nanti kalian kenapa-kenapa. Ya, ayo cepetan keluar. Iya Kak Tega, tunggu Kak Tega. Pagi ini cerah sekali ya, tapi aku masih ketakutan soal yang kemarin habis di rumah hantu. Aku juga Kak Yuta. Ya begitulah kalau kita datang ke rumah hantu, jadi harus berhati-hati. Iya benar. Kita sekarang mau ke Miu Atom-Atom aja yuk. Kita main petak umpet sama Atom-Atom. Oh iya Kak, ya Kak, kita lama tidak ke Atom-Atom. Ya udah yuk kita langsung berangkat ke Atom-Atom sekarang ya. Kira-kira Atom-Atom ada nggak ya di rumahnya? Soalnya aku pengen sekali main sama dia. Biasanya sih dia main di sekolah Kak. Dia lari kalau jam sekarang. Oh gitu ya. Ya udah kalau begitu kita coba ke sana saja yuk. Iya Kak. Kira-kira ngapain Atom-Atom? Wah beneran dia lagi nari di dalam. Atom-Atom, ikut aku yuk. Kita langsung berangkat sekarang yuk. Kamu mau kemana? Kita mau main petak umpet. Mau kan? Iya kami mau. Ya udah yuk kita naik mobil. Kita main di sebelah pojok rumah sana ya. Oke. Atom-Atom, kita main di sini apa ya? Iya, sepertinya di sini bagus untuk bermain. Tapi kita mobilnya taruh di luar saja ya. Iya, benar-benar. Kita taruh di luar saja mobilnya. Ayo, siapa ini yang jadi duluan? Ayo kita hompimpa dulu. Wah, sepertinya ini yang jadi nanti Miu. Miu kamu kalah sepertinya. Ya udah Miu, hitung ya 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ayo teman-teman, kita langsung sembunyi sekarang yuk. Ayo ikut aku. Kita jangan sampai ketahuan sama Miu. Iya Kak. Kalian sembunyi di sini ya? Iya. Aku mau sembunyi di tempat yang lain yang sekiranya tidak ketahuan sama Miu. Kalian jangan bilang-bilang tapi. Iya. Wah, sepertinya aku mau nyebur di kolam ini aja biar tidak ketahuan sama teman Miu.
Sepertinya di sini aman. Ah, mana ya mereka ya? Ayo, keluar, keluar. Atamatom, Kak Yuta, kalian di mana? Aku sudah mencarimu ini. Aku di sini, Mio. Aku di sini, Mio. Wah, sepertinya ada suara di balik tembok. Wah, mereka sembunyi di mana ya? Dar, ini dia. Wah, ketahuan kalian ya, kalian ada di sini ternyata. Kalian ini ada-ada aja di sini. Kak Yuta, Kak Yuta di mana ya? Aku cari dulu ah. Wah, di sini enggak ada. Mungkin di balik pintu ini kali ya. Aku coba ada di belakang. Wah, tidak ada juga. Kak Yuta, Kak Yuta mana ya? Kak Yuta. Wah, tidak ada. Aku harus cari Yuta di mana ya? Wah. Kak Yuta, kamu di mana, Kak Yuta? Cari aku di sini, Mio. Wah, sepertinya aku dengar suara Kak Yuta. Wah, Kak Yuta ada di bawah sini sepertinya. Wah, akhirnya aku kembali lagi. Aku sepertinya mencium ada Yuta di bawah sini dan Mio. Aku akan segera menghancurkan mereka. Rasakan ini, aku sebentar lagi akan menemukanmu, Yuta. Wah, sepertinya ini di bawah sini. Mereka lagi bermain petak umpet. Wah, kesempatanku ini untuk menghancurkan mereka. Rasakan, Mio. Kamu tidak akan bisa menghindar dariku. Yuta, kamu tidak akan bisa lari dariku sekarang. Wah, kamu sembunyi di sana. Aku melihatmu. Rasakan ini. Di bawah sana ada Mio sama Yuta. Itu kesempatanku menghancurkan mereka. Rasakan ini.